Peristiwa itu pasti akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian ya. Tentu kita mengharapkan agar pihak kepolisian ini bisa bekerja dengan baik ya. Kita butuh pengertian daripada para pedagang ya, untuk bisa pihak kepolisian itu melakukan kegiatan pekerjaannya dengan baik ya. Dan kita harapkan itu bisa secepatnya agar tidak terlalu lama. Setelah itu langsung digusur ya, dibersihkan rata ya, dibersihkan. Sementara sambil menunggu anggaran, mereka bisa kembali lagi ke situ dengan membangun lagi stand-stand yang mereka miliki ini tadi secara darurat ya. Sehingga aktivitas itu bisa direlokasikan kembali ke situ ya. Hehehe